Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ya, di sini saya ada Mai Parang Duku Candung, model 10 inci. Ya, ia kepunyaan kawan saya yang telah diubahsuaikan pada video yang lalu ya. Masih ingat tak kawan-kawan? Saya diberitahu Duku Candung kawan saya ini ya menjadi sompek dan bergulung sedikit. Ya, kerana terkena batu ya semasa dia membersihkan denai basikal tahan lasak ya, lalu dengan suka dan rela saya syorkan untuk mengasahkan parang kawan saya menjadi tajam ya, walaupun dia boleh melakukannya dengan sendiri ya. Inilah dia kawan-kawan ya, kesan pada mata bilah yang terkelupas sompit ya, bergulung ataupun tumpul. Duku Candung sepatutnya memotong seperti model 12 inci heavy duty yang saya ada ini ya, yang telah saya tajamkan ya. Ya, untuk sedikit perbandingan ya pada ukuran antara kedua bilah Duku Candung ya, model 12 inci heavy duty dan model 10 inci kawan saya yang telah diubah suaikan menjadi 9 inci. Ya, saya akan menggunakan KME sharpening system ya, untuk kembalikan ketajaman Duku Candung kawan saya. Ya, persiapan untuk mengasah menggunakan sistem asahan KME amatlah mudah ya, dengan batang pemegang diikat ya pada tapak papan ya, dan dimasukkan badan sistem asahan KME padanya. Di sini saya menggunakan batang KME convexing guide rod ya, untuk mendapatkan asahan cembung ya pada mata bilah parang. Dan yang paling utama ya, sebatang pen marker untuk mencari sudut mata bilah. Kemudian pemikul batu diikat dengan ketat pada batang convexing rod agar sudut cembung menetap dan tidak melonggar ya semasa pengasahan ya. Langsung ia diselipkan ya pada pelerit berbola asahan. Ya, berbatu asahan kemudian disusun ya mengikut urutan ya dari yang kasar kepada yang paling halus ya. Ya, setelah mengikat batu asahan buat penunjuk sudut mata bilah ya, parang akan diselipkan pada moncong pengepit asahan ya, dengan memusat dan sejajar pada pertengahan mata bilah. Lalu dengan menggunakan pena penanda, saya membuat satu garisan pada mata bilah ya, untuk memutuskan sudut cembung yang sesuai ya buat parang Duku Candung kawan saya ni ya. Ya, dengan penanda merah pada mata bilah, saya akan membuat penyesuaian sudut dengan mengikis penanda pada sudut-sudut yang tertentu. Beginilah kawan-kawan, akhirnya dapat saya menetapkan ya sudut 21 darjah ya, untuk memotong, menetak dan menghiris ya, kerana mata bilah parang sudah agak menipis. Olahan pengasahan akan dijalankan di dalam 4 tahap. Walaupun pengguna sistem asahan KME boleh melakukannya dengan berbagai cara ya. Asahan bermula dengan batu 300 kersik ya, saya mengasah ya dengan mengekas beberapa lalu ya, untuk menghilangkan bahagian mata bilah yang terkelupas ya, sambil merasakan gerigis ya di balik mata bilah.
Kemudian parang dibolak-balik ya dengan asahan ya untuk menghilangkan bekas gerigis. Ya, inilah kawan-kawan tahap pertama olahan pengasahan. Saya meletakkan penyandal di luar batang convexing rod agar batu asahan tidak melebihi batasan mata bilah. Ya, dan juga untuk mengelakkan jari saya dari terluka semasa membuat pengasahan ya. Setelah gerigis dapat dibersihkan dan mata bilah terbentuk, ya, batu asahan akan ditukar dari 300 ya kepada 600 kersik ya, dan asahan diulang sekali lagi ya untuk menimbulkan gerigis bagi menyempurnakan pembentukan mata bilah bagi tahap kedua pengasahan. Beginilah olahan asahan ya menggunakan KMA sharpening system ya. Pada setiap batu asahan ya, kita akan membolak-balikkan bilah hanya setelah gerigis dikeluarkan ya, dan hanya menukar tahap kersik batu asahan setelah gerigis dibersihkan. Bagi tahap ketiga pengasahan ya, batu asahan terakhir yang akan saya gunakan ya akan ditukar daripada 600 ya kepada 1500 kersik ya, yang akan memberikan ketajaman yang dicari. Inilah rahsia di balik asahan bilah ya, tanpa menimbulkan gerigis pada setiap tingkatan kersik ya, parang atau pisau kita tidak akan menjadi tajam ya. Setelah kita dapat merasakan mata bilah kembali seperti sedia kala ya, tanpa ada sompek atau menggulung ya, ujian memotong kertas dilakukan ya untuk memastikan ketajaman bilah ya. Malah ujian memotong kertas baik dilakukan bagi setiap tahap. Lihat kawan-kawan, ya, bekas sompek dan bergulung sudah pun hilang dari mata bilah duku candung, dan sekarang parang sudah kembali seperti sedia kala. Di sini saya menguji memotong kertas ya dengan parang yang masih melekap pada badan asahan KME ya, untuk memastikan ketajaman sudah tercapai dengan tidak merubah darjah kedudukan bilah. Ya, beginilah ya cara-cara menguji asahan pada setiap tahap ya, sebelum akhirnya menggilir mata bilah pada papan kulit. Pada langkah terakhir ya, papan kulit digilirkan dengan kerisik kapur yang paling halus ya, buat pengilapan dan kemulusan mata bilah.
Kemudian mata bila digilir pada papan kulit berkali-kali, ya, pada kedua muka mata bila secukupnya, dan dengan olahan sebegini, ya, segala gerigis yang halus, ya, akan terhapus dan mata bila parang akan menjadi lebih tajam. Lihat, ya, kawan-kawan, ya, mudahnya olahan pengasahan menggunakan KME Sharpening System, ya. Dengan ini, duku candung kawan saya, ya, boleh kembali beraksi dengan mata bilah yang sedia tajam, ya, untuk memotong ayam, persiapan makanan atau kembali menguruskan kelangsungan denai. Ya, dengan itu, sekian terima kasih kerana menonton dan mengikuti video ini, dan kita jumpa lagi, ya, pada video-video dan masa-masa yang akan datang.